Nampak? Masyarakat ni tuan, bila laksana hudud ni, kita semua dapat manfaat. Kita semua dapat kebaikan tuan. Tapi orang solat dapat manfaat kepada siapa? Kepada yang solat. Kepada kita tak dapat lah. Kalau kita tak solat, kita tak dapat. Tapi bagi orang yang solat, dia dapat kebaikan daripada solat yang dia dirikan tuan. Hudud, satu hukum hudud yang dijalankan, memberi kebaikan kepada masyarakat. Nampak? Dia memberi kebaikan kepada masyarakat, kepada kita semua. Sebab dia fardu kifayah, dia melibatkan semua golongan masyarakat. Ini dia yang kita nak sangat-sangat dilakukan. Bukan kita main-main punya. Bukan isu ni isu politik. Ini isu agama. Orang kata ini isu politik katanya. Ada ulah hak ulah katanya. Ini macam lagu raya. Bila mana nak pilihan raya, dia mainlah isu ini. Bila tak ada pilihan raya, tak adalah isu. Dia bukan isu pilihan raya ke tidak. Lebih-lebih lagi nak pilihan raya pasal apa? Nak tampuk pemerintahan. Dan kita nak laksanakan hukum ini, dia bukan individu. Dia melibatkan kuasa pemerintahan. Politik, kuasa tuan-tuan. Itu sebab Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan Islam tidak ada erti tanpa kuasa. Islam tidak ada erti tanpa kuasa. Sebab sebahagian daripada ajaran Islam itu dilaksanakan melalui kuasa. Tanpa kuasa, kita tak boleh buat apa-apa. Nampak tak? Ni yang dua bulan dia kata hudud ni macam lagu raya ke. Kan? Zam-zam ala kazam. Kan? Dia tak sebut. Dia sebut nama lah. Apa pun susah juga sebut. Tapi nak sebut tu mentaliti orang. Tak tahulah kita nak kata. Patut dia menyokong penuh untuk dilaksanakan hukum Islam tanpa ada sebarang pilih memilih. Siapa pun yang nak menjalankan hukum Islam ni tuan-tuan, kita tersokong. Siapa pun, ini kita punya prinsip. Kita ta'assub kepada Islam. Kita tak ta'assub kepada puak, kaum, golongan, parti. Tak. Itu hanya sebagai wadah, sebagai wasilah saja. Tapi matlamat kita, prinsip Islam itu, itu yang kita nak pertahankan tuan-tuan. Siapa pun buat, Islam kita kena sokong. Sungguh tuan-tuan. Dia bukan sebab pasal kaum hang buat hang sokong, orang lain buat hang tak sokong. Dah. Itu double standard. Itu pasal apa? Makna apa? Itu dikira sebagai ta'assub kepada kaum, bukan ta'assub kepada Islam itu. Kita kena ta'assub kepada Islam. Boleh ta'assub kepada Islam, boleh kan? Ta'assub kepada kaum, puak, bangsa, kepada parti. Itu kita tak. Jadi kita lihat siapa yang nak buat, kita kena bagi sokongan. Kita dah. Sebab Allah kata wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman laki-laki dan orang perempuan yang beriman, sebagai mereka yang sebagainya ni adalah sebagai pelindung. Pelindung atas satu sama lain. Kita orang beriman ni kita kena bekerjasama. Menyuruh kepada mereka, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara munkar. Itu sikap orang beriman laki-laki dan perempuan. Berbeza pula dengan orang munafik. Di mana Allah mengatakan al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Allah kata orang laki-laki yang munafik dengan orang perempuan yang munafik sama. Mereka menyuruh kepada yang munkar, mereka mencegah daripada yang ma'ruf. Itu sikap orang munafik.
kita orang beriman, kita kena menjadi orang yang menyuruh kepada yang makruf, mencegah daripada yang mungkar. Bahkan kita mulia dengan sebab itu. Untuk khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia. Kamu menyuruh kepada yang makruf, kamu mencegah daripada yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Sebab itu kita kena, maknanya melihat Islam itu ianya baik untuk semua, untuk kita semua tuan-tuan. Baik. Hanya mereka yang ragu-ragu dengan Allah, Al-Quran sebagai kalamnya dan Nabi SAW sebagai utusannya sahaja yang akan merasa ragu dengan keberkesanan hukum ini. Mereka ini sepatutnya diajak supaya membincangkan tentang asas kepada perkara ini dan bukan tentang perkara-perkara cabang. Itu sebab tuan-tuan, kita kena ada dakwah, penerangan, buat muzakarah, berbincang. Betul, jadi ini maknanya sebab apa? Masyarakat kita ni tuan-tuan, salah satunya sebab kenapa orang tolak hukum Islam, sebab dia ragu-ragu. Ada penyakit syubhah. Penyakit hati ni dikaitkan dengan dua penyakit. Satu penyakit syubhah, yang kedua penyakit syahwat. Penyakit hati ada dua. Satu syubhah. Syubhah dia penyakit syak terhadap Islam. Ragu-ragu, tak yakin dengan Islam. Ini penyakit orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadallahu marada. Pada hati-hati mereka itu ada penyakit, dan Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Ini penyakit syubhah, tuan, dosa. Siapa ragu-ragu dengan Islam, hati dia berdosa. Makna dia bukan orang hak beriman. Yang Allah sebut dalam Quran, yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang mengenal Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu ialah hati yang beriman. Qalbun salim makna qalb yang beriman. Beriman ni dia tidak ada rasa syak dan ragu. Yang ini yang selamat di hari akhirat. Tapi orang yang datang dengan hati yang syubhah, yang ragu-ragu, yang ini celaka. Celaka dia tuan. Jadi kita kena yakin, yakin kepada hukum Islam. Kalau ada yang tak yakin, habis. Sebab iman itu yakin 100%. Kalau ada sikit pun rasa ragu pun dah habis. Kalau 99% dia yakin, 0.001 tidak yakin, habis. Walaupun nampak kecil saja dia punya kekufuran, keengkaran itu, habis semua habis. Itu dia punya gear-gear dia tu, matematik dia. Dia matematik dalam rukun iman, dia tak macam matematik biasa. 6 tolak 1 bukan 5. Rukun iman 6 kan? Tolak 1. 5 bukan? 6 tolak 1 jadi 0. 0 tuan. Oi, 5 lagi percayalah. 5. 1 yang tak percaya, takkan tak beriman kot. Dah habis keimanannya itu tuan-tuan, kosong, hakikatnya kosong. Walaupun dipercaya 5 rukun, qada dan qadar dia tak percaya tuan-tuan. Yang 5 dia percaya, dia yakin. Dia beriman. Bukan jadi 6 tolak 1 bukannya 5, 6 tolak 1 jadi kosong. Itu matematik dalam rukun iman. Dia tak macam matematik biasa tuan-tuan. Ini 0.01% saja. Kalau ada
keraguan habis. Mesti iman itu mesti yakin. Yakin itu 100% lebih tak apa. Dan 120% yakin. Okey. 200% yakin. Okey. Lebih 100%. Kalau kurang, itu tanda dia tidak beriman. Dia belum beriman dan dia tidak beriman. Jadi maka kita kena terima. Jadi sebab itu kita kena tu lah. Maknanya yang sebut tadi, penyakit syubhah. Apa tu? Ragu-ragu. Penyakit syubhah juga tuan-tuan dikaitkan dengan kejahilan. Jahil. Kan? Kejahilan juga dikaitkan dengan penyakit hati. Sebab itu kita kena memerangi kejahilan dengan mencari ilmu, menuntut ilmu tuan-tuan. Kita perangi kejahilan itu musuh kepada diri manusia tuan-tuan. Bahkan yang paling teruk lagi tuan-tuan, orang jahil dia tak tahu dia jahil. Dia panggil jahil murakab. Jahil murakab bukan jahil berlapis-lapis. Dia tak tahu dia jahil. Yang itu memang celaka. Ada orang dia tahu dia jahil tuan-tuan, dia cari jalan bagaimana nak menambahkan, meningkatkan ilmu untuk mengurangkan kejahilan dirinya. Okey, okey itu. Tapi ada setengah orang dia tak tahu dia jahil. Yang ni memang orang ni memang celaka. Ini penyakit syubhat juga. Satu lagi penyakit syahwah. Penyakit syahwah ni penyakit yang dikaitkan dengan hasad, dengki, riya, wujud, sum'ah, takbur, bakhil, penakut. Itu semua tu adalah penyakit syahwah yang berkait dengan hati tuan-tuan. Yang ni juga dosa. Yang ni juga dikaitkan dengan dosa tuan-tuan. Tu kita kena bersihkan. Kan? Dua penyakit yang ada dalam hati kita. Kalau ada lah tuan-tuan. Eh? Penyakit syubhat dengan penyakit syahwat. Kan? Ini hati ni dijaga tuan-tuan. Peliharalah hati. Kan? Hari ni orang dia jaga lain. Dia jaga rumah dia, dia jaga kenderaan dia, dia jaga. Kan? Dia jaga pekerjaan dia, jaga. Kan? Dia jaga orang-orang di bawah dia, dia jaga. Kan? Hati dia tak jaga. Kan? Hati tak jaga. Kan? Ini dia, dia jaga. Hak jaga tu pun kadang-kadang dia pun tak jaga. Kan? Dia tidur lah tuan-tuan. Kau ni kan? Nama yang jaga tapi tidur. Kan? Tak ada juga tu. Maknanya tersebut hati yang Nabi kata ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam hati, dalam diri manusia itu ada sekutur daging. Sekiranya daging itu baik, baiklah seluruh anggota badannya. Dan bila mana buruk jahatnya daging itu, maka buruk dan jahatlah seluruh anggota badannya. Ketahuilah daging itu ialah hati. Hati ni tuan menjaga tazkiyah, membersihkan, membersihkan hati. Itu sebablah awal-awal lagi Nabi SAW diputuskan, antaranya Allah sebut huwallazi والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. Dialah Allah yang telah mengutuskan rasul di kalangan ummiin, orang Arab yang tak boleh baca dan menulis. Seorang rasul diutuskan di kalangan mereka, iaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk apa rasul diutuskan? Yang pertama yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka akan ayat-ayat Allah. Wahyu yang diturunkan itu Nabi baca tuan-tuan. Nabi bacakan kepada orang ramai. Baca ni bukan setakat baca macam kita baca Quran tu. Memperdengarkan bacaan Quran. Tak. Nabi baca dalam arti kata Nabi menyampaikan pengajaran di sebalik ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Bukan
bukan setakat kita duduk dengar je. Kita hari ni suka dengar baca Quran je. Sampai geleng-geleng kepala. Kan? Orang bertaranum. Kan? Taranum tu, bacaan tu bukan main. Kan? Sedapnya dengar tu. Kan? Faham ni tidak? Dia geleng kepala. Geleng kepala tak faham pun. Kan? Oh, Allah, Allah, Allah. Kan? Bukan main je. Tapi faham tidak. Itu yang tak kena. Jadi Nabi dia baca untuk bagi faham kepada masyarakat manusia. Satu. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa hati mereka. Nabi diutuskan Allah untuk apa? Untuk membersihkan jiwa mereka yang kotor, yang sekian lama ni dengan jahilah karat ni, tuan-tuan. Nabi berjaya untuk membersihkan jiwa hati nurani mereka. Dengan apa Nabi? Nabi bersihkan jiwa mereka dengan Al-Quran lah. Dengan pedoman wahyu, penawar Al-Quran. Nabi ajar kepada mereka tentang Islam. Okay. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka akan Al-Kitab, Al-Quran itu. Nabi yang ajar apa dia isi kandungannya, apa maknanya, apa tafsirannya. Nabi ajar tu, tuan. Kemudian Al-Hikmah. Wal-Hikmah ni ada pendapat menyatakan hikmah tu ialah As-Sunnah. Nabi juga mengajar kepada mereka As-Sunnah, hadis. Hadis yang Nabi ucapkan itu Nabi jelaskan, terangkan kepada orang ramai, tuan. Kan? Wah, sekalipun dahulu mereka itu tergolong di kalangan golongan yang sesat dan nyata. Kemudian jawapan-jawapan yang seterusnya ini kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Saya ada dua pengumuman yang disampaikan. Pertamanya,